Udah lama banget nih gak silaturahim ke pondok. Mudah-mudahan semua pada sehat ya Allah. Abi, Umi, guru-guru saya semuanya. Waalaikumsalam, Bang Rosid. Apa kabar, Bang Ipan? Alhamdulillah, baik. Ini saya lihat rame-rame mau ada apa, Bang? Oh, ini ada Harlah. Oh gitu. Iya. Saya mau cari informasi di situ bisa? Bisa. Itu kebetulan ada apa itu? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cerdasan. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong apa nih, San? Yang saya bisa bantu. Ustaz, ini saya ngelihat rame-rame mau ada apaan sih? Iya, alhamdulillah kita nih mau ada Harlah, Ustaz. Mau ada Harlah Alki yang ke-22. Ke-22? Iya. Gak berasa udah ke-22. Iya, alhamdulillah. Covid sih ya kemarin? Iya, kemarin tuh gara-gara ada Covid itu jadi terhambat semua kegiatan kita. Iya. Makanya sekarang alhamdulillah kita mulai lagi. Karena Alki. Emang kita nih alumni juga udah rindu-rindu banget. Iya. Semuanya pada rindu emang. Bukan nanti aja, ya, semua juga rindu. Iya, mudah-mudahan sekarang mah rame banget. Amin. Ramai, peserta juga banyak ya. Amin. Untuk kegiatannya ada apa nih, Ustaz? Banyak, ya kurang lebih ada 12 lomba. Nah, terus diawali dengan tablik akbar. Ada tablik akbar. Nah, rubi jelasnya, ente bisa lihat sini nih, ya kan? Nah, ente bisa lihat sini. Nah, ini banyak kegiatannya, ya kan? Bisa ente lihat. Pekan Harlah Pondok Pesantren Al-Qurania ke-22 akan dimeriahkan dengan berbagai macam jenis perlombaan, mulai dari tingkat TK, SD, Asatis, sampai kaum ibu-ibu dan bapak-bapak. Rangkaian acara dimulai dengan pelaksanaan maulid dan tablik akbar yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember tahun 2022. Dilanjut dengan kegiatan jalan santai yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember tahun 2022 melibatkan ribuan partisipan dan berhadiah berbagai macam door prize menarik mulai dari sepeda, TV, kulkas, umroh, dan banyak hadiah menarik lainnya. Kegiatan dilanjut dengan perlombaan-perlombaan seperti lomba mewarnai dan lomba fashion show untuk tingkat TK dan TPA, lomba menggambar, lomba fildacil, dan lomba cerdas cermat untuk tingkat SD dan TPQ, serta ada lomba tenis meja, MTQ, azan, marawis, dan kosidah untuk tingkat umum. Yuk, daftarkan segera diri Anda dengan mengunjungi booth pendaftaran Harlah di Pondok Pesantren Al-Quraniyah atau dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oh, itu ya Ustaz ya? Iya. Juga, ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ngomong-ngomong mau ikut lomba yang mana nih? Wah, iya. Saya tadi ada yang menarik tuh, Ustaz. Apa itu? Pengen ikut jalan santai ada ya? Alhamdulillah ada. Iya. Dan jalan santai. Soalnya tadi jalan santai menarik tuh hadiahnya. Oh, iya. Alhamdulillah, insya Allah. Jika habis siapa di Dropers Umroh dan juga ada Dropers lain. Iya. Ya, siapa tahu, ya kan? Mudah-mudahan, ya. Dengan wasilah kita ikut jalan santai di Al-Qurania, ya, kita bisa jalan di Masjidil Haram nanti. Masya Allah, amin. Saya doain. Amin, mudah-mudahan kita doain ya. Mudah-mudahan semuanya ikut. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya, Jabodetabek dan luar Jabodetabek, mari sama-sama kita sukseskan Hari Lahir Al-Qurania yang ke-22 tanggal 3 Desember hingga 18 Desember tahun 2022. Semoga dengan Hari Lahir Al-Qurania yang ke-22 syiar Islam semua akan semakin semarak di Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sukseskan Harlah Al-Qurania ke-22.
Sukses, 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 sukses.